Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Mana lagi? Mana lagi? Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Melaka. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMNO dulu, kini dan selamanya. Salam Perkasa Puteri Pemangkin Perubahan. Yang berusaha, saudari pengerusi tetap, saudari Fariha binti Wasli. Yang berusaha, saudari timbalan pengerusi tetap, saudari Zalika binti Abdul Talib. Yang berbahagia lagi disayangi, Ketua Puteri UMNO Malaysia, Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi. Yang berusaha, Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia, saudari Siti Soleha binti Nordin. Seluruh kepimpinan Puteri UMNO Malaysia, Ahli Majlis Kerja Tertinggi dan semestinya para perwakilan dan pemerhati Puteri UMNO Malaysia yang semuanya cantik-cantik dan hebat belaka. Kalau tidak hebat, masakan kita boleh menang di negeri, betul tak? Saat orang kecam kita, saat orang menjatuhkan kita dengan pelbagai kata-kata di media sosial, tapi kita sebagai sayap yang paling bongsu, sayap puteri terus utuh memperjuangkan apa yang kita ada sekarang. Tangisan demi tangisan, pelbagai cabaran dan liku yang perlu kita hadapi. Tapi puteri-puteri yang hebat ini berjaya mengharungi hinggalah hari yang terakhir di negeri. Tahniah diucapkan kepada semua jentera puteri dari pelbagai pelosok negeri yang hadir membantu kemenangan di PRK Negeri. Sebelum saya meneruskan lebih lagi, izinkan saya menzahirkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana hari ini hari yang bersejarah bagi saya, diberikan peluang untuk berada di pentas ini, pentas dewan yang begitu besar pada saya. Dalam keadaan saya yang orang kata hanya menunggu detik untuk melahirkan sang puteri penerus legasi saya, insya-Allah. Tidak lupa juga orang yang banyak memberikan sokongan dan dorongan kepada saya. Sudah semestinya Ketua Puteri UMNO Negeri Melaka, saudari Nurul Amira. Terima kasih juga kepada sayap-sayap di bahagian saya. Hang Tuah Jaya. Mana dia Hang Tuah Jaya? Ada di atas sana. Dan tidak lupa juga kepada seluruh kepimpinan Puteri UMNO Negeri Melaka yang ada di bawah sana. Kak Asma, Kota Melaka, Kak Farhana dan barisannya, Alur Gajah. Terima kasih semua. Sebelum saya memulakan bicara usul hari ini dengan tajuk yang sentiasa segar malar, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bukan orang Melaka kalau tidak berpantun. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Ilmu ditimba, menambah pengetahuan. Pendidikan hari ini harus diutamakan. Inilah jalan menuju masa hadapan. Saya, Nur Syuhada binti Zulkarnain, Setiausaha Puteri UMNO Negeri Melaka, merangkap Ketua Puteri UMNO Bahagian Hang Tuah Jaya, jurucakap pergerakan Puteri UMNO Negeri Melaka pada tahun ini, membawa usul pendidikan. Pendidikan tidak asing lagi bagi saya yang merupakan seorang penjawat awam. Dan juga saya merupakan seorang pendidik yang berkhidmat di salah sebuah tabika milik kerajaan di negeri Melaka. Justru itu saya rasa tajuk ini begitu dekat di hati saya. Bak kata Upin Ipin dalam lagunya, dari A, B, C, D, E, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira, tak terhingga
pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Pendidikan membawa, tak dapat sambung pula, sikit je. Pendidikan membawa maksud sebuah proses yang berlaku sepanjang hayat, bermula saat kita mengenal beza hitam dan putih, sehingga mampu memajukan diri menjadi seorang insan yang berdedikasi. Pendidikan adalah sebuah perbincangan tentang kaedah dan cara mencari hala tuju yang solusi demi membangun generasi yang mampan yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Menyedari pendidikan ini sememangnya penting bagi seluruh lapisan masyarakat, bermula dari pendidikan awal kanak-kanak di Menara Gading. Pelbagai usaha dan cara perlu dipandang serius oleh kepimpinan kerajaan pada hari ini demi mengangkat martabat ilmu pada tempat yang lebih tinggi. Sidang Dewan yang saya muliakan pada hari ini, saya percaya di dalam 3,000 orang perwakilan yang hadir pada hari ini, separuhnya adalah seorang ibu. Betul ke tidak? Saya percaya tidak ada seorang ibu pun di dalam Dewan Merdeka ini tegar melihat anak-anak membesar tanpa pendidikan yang baik. Menginsafi bahawa setiap ibu bapa percaya melalui pendidikan, masa depan anak-anak akan lebih terjamin. Pendidikan awal sememangnya begitu penting bagi seluruh kanak-kanak di Malaysia dalam membangunkan asas menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Maka para perwakilan yang saya hormati sekalian, hari ini saya selaku jurucakap Pergerakan Puteri UMNO Negeri Melaka ingin mengetengahkan satu isu yang tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas, untuk dibincangkan bersama bagi mencorak masa depan generasi akan datang. Umumnya mengetahui, isu pendidikan awal kanak-kanak bukanlah satu isu baharu kerana ianya sering menjadi buah mulut masyarakat sehingga ke hari ini. Pada hari ini, terdapat lebih 1,000 taman asuhan kanak-kanak TASKA, taman bimbingan kanak-kanak TABIKA dan pusat asuhan kanak-kanak yang berdaftar di seluruh pelosok di dalam negara Malaysia ini. Namun begitu, dalam memberikan fasiliti yang terbaik kepada anak-anak, pelbagai aspek perlu diambil kira demi memastikan kelancaran proses dan pengajaran serta pembelajaran PDP. Menyedari fungsi setiap pendidikan awal kanak-kanak seperti yang dinyatakan adalah berfokus kepada penggalakan pertumbuhan kanak-kanak secara seimbang dan holistik. Selain menerapkan ilmu-ilmu nilai-nilai murni dalam interaksi sosial, maka saya yakin dengan pendedahan yang diberikan di peringkat awal ini mampu melahirkan generasi yang berkemahiran. Namun begitu, para perwakilan yang saya muliakan, pada hari ini kita ambil maklum bahawa setiap taman asuhan TASKA, taman bimbingan kanak-kanak TABIKA hanya beroperasi tidak lebih daripada 6 jam sehari. Bermula dari jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi, bagaimanakah dengan kesinambungan pendidikan anak-anak selepas dari waktu berkenaan? Apakah yang harus dilakukan oleh ibu bapa sekiranya anak-anak ini tidak diteruskan sehinggalah ke sesi petang? Pelbagai persoalan yang terbit dari benak fikiran ibu bapa pada hari ini. Meyakini usaha-usaha kerajaan dalam memperkasakan kepentingan pendidikan awal kanak-kanak ini dalam mendidik anak bangsa, saya yakin masih ada kelompongan yang perlu diisi demi memastikan pendidikan terus diperkasa dan tidak membebani para ibu bapa yang ingin mendapatkan pendidikan anak-anak. Permintaan yang terlalu tinggi di kawasan bandar dan luar bandar untuk menempatkan anak-anak ke pusat pendidikan awal kanak-kanak menunjukkan
tahap keinginan ibu bapa demi mendapatkan pendidikan dan memastikan hari ini anak-anak mereka tidak lagi keciciran. Walau bagaimanapun, persoalan lain timbul dari mulut ke mulut para ibu bapa. Adakah cukup jumlah pendidikan di kawasan ini? Berapakah kos anggaran mereka perlu bayar? Apakah kapasiti dan syarat yang diberikan kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke pusat pendidikan berkenaan? Hadirin yang dihormati, para perwakilan yang saya sayangi. Siapa di sini seorang rumah tangga? Suri rumah tangga, angkat tangan. Siapa di sini yang bekerja mempunyai anak yang kecil? Angkat tangan. Siapa setuju kos sara hidup hari ini sedikit sebanyak membebankan kita sebagai ibu muda dalam rumah tangga? Betul atau tidak? Peningkatan kos sara hidup hari ini memberikan cabaran yang besar buat setiap ibu bapa, terutama ibu-ibu muda pada hari ini. Di sebalik cita-cita yang jitu dalam menyediakan kehidupan yang terbaik buat anak-anak, para ibu bapa perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dalam memberikan pendidikan awal kepada mereka. Mendepani cabaran kenaikan kos sara hidup pada hari ini, pendidikan awal kanak-kanak juga mengalami peningkatan jumlah yuran yang tinggi. Kita semua sedia maklum bahawa kos membesarkan anak-anak adalah berbeza daripada dari setiap peringkat umur. Apabila saya fokuskan usul pada hari ini kepada pendidikan awal kanak-kanak, saya merujuk kepada anak-anak yang berusia 2 hingga 6 tahun. Berapakah yuran yang perlu ditanggung oleh ibu bapa sekiranya yuran pendidikan mereka diasingkan kepada 2? Yuran anak-anak di taman asuhan, taman bimbingan, pusat asuhan yang kurang beroperasi dari 6 jam dianggarkan purata sebanyak RM50 ke RM200 sebulan. Itu belum ditambah lagi dengan yuran daycare mereka, transit mereka. Di Melaka, rata-rata ibu bapa bekerja menghabiskan lebih kurang RM400 ke RM800 sebulan demi memastikan kesinambungan pendidikan di pusat jagaan mahupun transit. Itu kita cerita di negeri Melaka. Bagaimana pula rakan-rakan perwakilan di negeri Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Seremban? Betul tak sekarang yuran tengah mahal, kawan-kawan? Betul tak sekarang nak masuk pun ada syarat-syaratnya. Dia tengok, dia tapis. Betul atau tidak? Lupakah kita kepada pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara? Malaysia menuju negara tua menjelang tahun 2030. Oleh itu, warga dewan yang saya muliakan, isu pendidikan awal kanak-kanak ini harus kita tangani dengan kaedah, dengan cara yang lebih produktif dan proaktif agar dapat menggalakkan pertumbuhan dan kelahiran generasi yang baharu. Menggesa kerajaan hari ini melalui Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan pelan pendidikan awal kanak-kanak yang lebih holistik menjurus kepada pembangunan generasi akan datang dengan memfokuskan kepada silibus dan tahap penguasaan anak-anak terhadap perubahan teknologi hari ini. Saya ambil maklum penempatan anak-anak di Pusat Anak Permata Negara, PAPN, dipilih berpandukan kepada syarat-syarat tertentu. Saya percaya ramai ibu-ibu bapa, terutamanya ibu muda sekarang ni, ingin mendapatkan khidmat dan fasiliti yang terbaik yang disediakan oleh kerajaan. Namun, tidaklah melepasi tahap dan syarat yang telah diberikan. Oleh itu, saya mengharapkan kerajaan mampu menyediakan kota yang mencukupi bagi setiap anak-anak permata negara agar dapat menikmati fasiliti pendidikan awal kanak-kanak yang terbaik dengan kadar bayaran yuran yang berpatutan serta mampu meringankan beban ibu-ibu muda khususnya.
Menggesa kerajaan hari ini melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menyemak semula kadar yuran di pusat jagaan transit ataupun daycare demi mengurangkan bebanan dan tanggungan yang ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil. Hadirin yang dikasihi, para perwakilan yang saya hormati, izinkan saya menutup perbahasan saya pada hari ini dengan menuntut kerajaan memberikan fokus kepada usaha-usaha dan kaedah dalam memaksimumkan bantuan kepada rakyat demi membangunkan generasi dengan meneroka kemampanan bidang pendidikan awal kanak-kanak ini melalui semakan semula dan cadangan yang begitu jitu daripada kepakaran dan pengalaman para pendidik hari ini. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah puteri, membawa ilmu, benalah bangsa, membangunkan negara. Dengan ini saya, Nur Syuhada binti Zulkarnain, selaku jurucakap pergerakan Puteri UMNO Negeri Melaka hari ini, mohon mencadang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.